Setelah dikabarkan sang istri, Nagita Slavina akan segera melahirkan dalam waktu dekat 2 minggu lagi. Kali ini Raffi Ahmad pun ikut mencoba berbagi rasa bahagianya perihal persiapan menyambut sang buah hati. Senang lah, pastilah penasaran juga bayinya ini kira-kira cewek atau cowok. Namanya juga belum kita siapin sih. Perkembangannya udah masuk 9 bulan, paling juga tinggal beberapa minggu lagi, tinggal nunggu waktu. Jadi juga sekarang udah istirahat, udah nyiapin kamar bayi. Makanya pas lagi mau acara lahiran, mau masuk ruang persalinan, insyaallah aku udah cuti juga. Jadi biar bisa nemenin istri, biar bisa azanin juga, karena kan memang ya momen juga kan, aku gak pengen ninggalin istri juga waktu hamil, karena Gigi juga lahiran ini kan dia maunya normal. Ya pastilah hati kita gelisah, tapi kan coba untuk apapun harus tenang gitu. Dan Gigi juga supaya dia lebih tenang, makanya ikutan hypnobirth atau senam, terus juga yoga biar lebih tenang. Bukan hanya Raffi dan Gigi, kedua orang tua mereka, Amika Nita dan Rita Amelia, tampaknya tak ingin kalah dalam memberikan perhatian jelang kelahiran sang cucu, khususnya bagi ibunda Gigi, Rita Amelia. Pasalnya kelahiran Nagita Slavina nanti ternyata adalah cucu pertama yang akan dimiliki oleh Rita Amelia. Namanya juga mama, seorang nenek kan, calon nenek. Kalau mama Rita ini cucu pertama, kalau mama kan udah cucu keempat, mamaku. Ya pastilah ngasih wajangan sih. Pasti, tapi ya mereka juga udah menganggap kita kan udah calon orang tua, udah dewasa, jadi kita juga dikasih tanggung jawab, tapi dipantau sih sama orang tua.